Dunia ini diwariskan kepada orang yang beriman. Boleh ustaz jelaskan sikit? Tambuh jangan banyak-banyak, memang nak jelas sikit. Orang beriman ini bila dia Tuhan ya turunkan hukum seperti halal haram atau wajib dan sebagainya, dia redha. Apabila Tuhan beri dia nikmat, dia syukur. Bila Tuhan beri dia bala, dia sabar. Tiga perkara ni orang beriman. Nampak? Maksud waris di sini, yang layak duduk di atas bumi ni hanya orang yang ada tiga sifat ni. Yang pertama, segala hukum Allah dia redha. Jadi kalau Allah kata laksana hudud, kita tak cakap banyak kerana Allah tuang punya alam, kita jalan. Kita redha. Yang kedua, Tuhan tu beri kita nikmat, kita syukur. Nah, nikmat belaka ni, nikmat mata, nikmat lidah, nikmat telinga, nikmat akal, nikmat tubuh badan, nikmat sihat, nikmat anak bini, kereta, kenderaan, pangkat, duit dan sebagainya, syukur alhamdulillah. Apa makna syukur? Guna segala nikmat untuk balas budi Allah. Ada anak, awak mari masjid dengan orang ngajar. Ada duit, beri sumbangan untuk rumah anak yatim dan seumpamanya. Yang ketiga, Tuhan uji kita, kita sabar. Yang tidak redha dengan hukum Allah, yang tak sabar dengan segala bala, yang tidak syukur dengan nikmat Allah, ambil sesudah sekarang ni. Allah kata hukumlah di antara manusia dengan Al-Quran. Wa anihkum bainan nas bima anzalallah. Hukum dia sama manusia dengan hukum Al-Quran. Manusia jawab, Al-Quran hukum pesen lama, lapo, tidak relevan, tidak moden, tak canggih, tak sesuai dengan kita keadaan masyarakat majmuk. Orang ni tidak redha dengan hukum Allah. Orang ni lah tidak diwariskan akan bumi ni. Maksud orang-orang yang tak suka hukum Islam tak boleh duduk atas bumi, sila berhembus daripada bumi Allah. Kerana dalam hadis kata, hadis kursi, Allah firman, wa man lam yarda bi qada'i, siapa tidak redha dengan hukum aku, wa lam yasbir ala bala'i, tak sabar dengan bala aku, wa lam yashkur ala na'ma'i, tidak syukur dengan nikmat aku, falyakhruj min tahti sama'i, sila keluar daripada bawah langitku. Maksud berambuh daripada bumi ini, falyakhruj falyatluk rabban siwa'i, cari Tuhan yang lain daripada aku. Faham? Ini maksudnya orang-orang yang jahat yang menumpang di bumi Allah. Nah, mereka tak layak duduk di bumi Allah.